Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah, wa man yudlilhu fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dapat kita berkumpul pada pagi ini, insya-Allah untuk menyambung tajuk sirah Imam empat mazhab, yang mana kita dan tajuk Asy-Syafi'i rahimahullah. Cuma tadi imam kita dia jumpa saya sekejap, minta saya buat penjelasan berkenaan dengan masalah solat di atas kerusi. Baik. Tajuk solat atas kerusi ini sebenarnya menjadi topik terutama pada zaman kita sekarang ni, kerana kedudukan kursi yang kita pakai sekarang ni sebenarnya pada zaman Nabi, Nabi tak pernah guna. Itu tajuk asal. Tapi dia macam sandaran atau apa, penyokong, mendokong orang tu untuk datang solat dalam keadaan asal lah. Kalau boleh nak duduk juga, nak solat berjemaah. Mungkin kaki dia lutut tak boleh bengkok, atau kaki dia patah ke dan sebagainya, sementara nak baik, dia tak boleh nak tekan kaki dia untuk sesuatu beban, maka dia boleh solat atas kursi. Okay. Walaupun Nabi SAW dahulu, ketika baginda solat duduk, baginda akan duduk atas lantai dalam keadaan bersila. Bukan macam orang kita duduk solat kaki lipat. Baginda akan bersila sebab orang yang sakit takkan boleh lipat kaki lama. Kalau kita duduk macam ni kan, lama, memang kaki kita sakit. Jadi orang Nabi akan duduk dekat dan bersila ketika solat. Dan baginda akan jadikan rukuk Nabi SAW dan sujud Nabi dalam keadaan duduk bersila itu. Itu kaedah yang Nabi tunjukkan. Hatta atas kenderaan pun bila Nabi solat macam tu. Jadi bila solat dalam keadaan dalam barisan, yang berlaku adalah bila Nabi SAW solat duduk, ini saya tunjukkan Nabi akan duduk, badan Nabi SAW akan sebaris kaki Abu Bakar. Mana Abu Bakar sidik berdiri sebelah Nabi, badan Nabi dan kaki Abu Bakar sebaris. Badan Nabi dan kaki Abu Bakar. Dia bukannya kaki Nabi sebaris kaki Abu Bakar. Badan Nabi, badan dia. Ketika duduk solat tu, badan ni sebaris dengan kaki Abu Bakar sidik anhu. Dari situ kita tahu bahawa sebenarnya bila orang tu solat dalam keadaan duduk, ya, sebenarnya dia punya badan yang sebaris dengan soft. Jadi bila problem timbul, bila masalah kes solat atas kursi. Bila atas kursi, dia akan ke depan. Dia akan ke depan daripada soft ketika berdiri. Okey. Tajuk solat berdiri dan duduk ni, okay, merujuk kepada satu hadis Nabi SAW. Yang mana bila Nabi SAW sabda, "Idza amartukum bi syai'in fa'tuhu mastata'tum." Bila aku perintah kamu buat satu perkara, lakukanlah ia sedaya upaya kamu. Jadi para ulama pegang daripada hadis tadi, bila Nabi kata solli qa'iman, solat dengan keadaan berdiri. Fa illam tastati' fa qa'idan, bila kau tak mampu kau duduk. Fa illam tastati' fa 'ala jam, dan kalau tak mampu kau dalam keadaan mengiring. Sebenarnya sabda Nabi ini kepada Imran bin Husain, sahabat baginda yang kena buasi. So dia datang jumpa Nabi, dia kata, "Ya, orang buasi boleh berdiri ya. Dia boleh berdiri, boleh berjalan. Cuma dia nak duduk masalah." Jadi Nabi kata kepada dia, "Solatlah dengan berdiri. Kalau kau tak berupaya, duduk. Kau tak boleh mengiring." Itu sebab Nabi kata mengiring, sebab orang buasa punggung dia tu tak boleh kena lantai, dia sakit. Jadi kalau duduk pun zaman sekarang ada bantal bulat, bantal donat dia panggil. Mana bila punggung dia masalah bermasalah tu, dia duduk dalam bantal bulat. Itu kaedah yang apa bila Nabi sebut. So jadi sebahagian boleh kata kebanyakan para ulama berpegang dengan Nabi kata, "Bila aku perintah satu perkara, buat sedaya upaya kamu." Itulah datang fatwa berkenaan dengan orang yang solat atas kursi kena berdiri baru duduk. Walaupun
sebenarnya Nabi SAW dalam hadis Bukhari, dalam hadis Muslim, datang Nabi pernah jatuh kuda. Ni saya tak tahu kenapa orang tak cerita banyak ni. Nabi pernah jatuh kuda. Dan kadang-kadang bila kita cerita macam ni, orang macam, eh, takkan Nabi jatuh kuda? Ha, Nabi pernah jatuh kuda. Dan melecit badan sebelah kanan. Dia melecit badan je. Tapi Nabi solat duduk daripada awal. Saya ulang balik. Nabi solat duduk daripada awal dia duduk. Kalau orang melecit soalan, boleh berdiri tak? Mestilah boleh. Orang melecit badan, macam tak boleh berdiri? Boleh berdiri. Tapi bagi dia solat duduk dari mula sekali. Bila para sahabat berdiri, Nabi suruh turun. Mereka pun duduk. Yang dimansuhkan adalah hukum makmum dengan imam. Nabi kata, kalau imam duduk, kamu duduk. Sebab bila beberapa hari sebelum Nabi wafat, Nabi jadi imam, Abu Bakar sebelah Nabi, Nabi duduk, Abu Bakar sebelah Nabi, orang ramai belakang Abu Bakar. Mana orang ramai tengok Abu Bakar, Abu Bakar tengok Nabi. Sebab bila orang Nabi solat duduk dalam keadaan bersila, cara Nabi rukuk dan sujud orang tak nampak. Sebab dia akan rendah, badan bergerak saja. Bukannya sampai kita sujud atas tanah. Ini konsep yang kena faham. Jadi orang yang sebenarnya solat di atas kerusi ni, dia boleh saja solat daripada awal dia duduk sebenarnya. Kalau dia memang berpenyakit, terutama kalau orang arthritis dan sebagainya kan, dia boleh berdiri sekejap. Tapi masalahnya berdiri tadi tu akan beri kesan pada tulang kaki dia. Lutut dia tu lama dia beban kan. Kalau imam baca panjang satu muka surat dia, benda tu akan menambah ke penyakit dia. So daripada awal dia duduklah. Tak perlu berdiri pun. Yang jadi kes ni bila kita campurkan solat berdiri dan solat duduk serentak. Itu jadi kes. Kita akan terkeluar soft. Bila soft kaki macam ni, lepas tu bila kita berdiri kan, dia akan jadi apa? Kita keluar dia soft. Itu dia datang pula cadangan, duduk belakang. Bila duduk belakang, kita letak kursi kita ke belakang. Kaki kita ketika berdiri sama dengan makmum yang lain. Kita duduk, badan kita akan belakang daripada soft. Ini bukan sunnahnya. Yang sunnahnya adalah orang tersebut mesti berada badan dia. Ketika solat duduk, badan dia sebaris dengan makmum yang lain. Bukannya kaki dia. Bukan kaki dia. Unless dia boleh kangkang lah. Dia kena kangkang, ketika berdiri tu terkangkang gitu. Lepas tu duduk. Jadi tak ganggu dengan keadaan soft. Jangan keluar soft. Faham tak? Macam soft tadi, dia punya bukan dia, macam apa, Pak Imam kita letak tu kan. Mana belakang badan kursi tu kena sebaris dengan makmum lain. Pasal badan dia, bukannya kaki dia. Tapi pasal saya ulang balik, pasal kita buat fatwa hybrid. Tahu hybrid? Solat berdiri campur solat duduk. Berdiri dan duduk serentak. Itu last sekali terkeluar soft. Kalau orang tu duduk daripada awal, tak ada masalah. Timbul dia luar daripada soft. Kaki dia ke depan daripada makmum yang lain, tidak menjadi masalah. Dia macam tu. Macam yang apa memang kita tunjukkan. Okey. Kalau anda kata ada soalan apa lagi, bagi tahu nanti insya-Allah saya terangkan balik. Baik. Baik, kali terakhir kita bincangkan tentang sirah Nabawi, sirah atau kisah hidup Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Kita bincangkan berkenaan dengan bagaimana kemurahan ataupun kedermawanan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Mana bila dia bagi apa orang yang nak berkahwin dan sebagainya duit. Kita dengar dia bagi tu sangat banyak. Dia tak pernah bimbang perkenaan-perkenaan. Bagi dia, pasal ini kata yang macam Nabi sebutkan, wassadaqatu burhan. Sedekah itu adalah bukti. Ini bukti orang itu percaya hari akhirat. Sebab orang percaya hari akhirat, dia tahu dia akan dapat balik apa dia sedekahkan. So Imam Syafi'i tak kisah berikan harta yang banyak kepada orang bila orang berkeperluan. Bukan sikit kan. Dia bukan sikit. Dia dapat duit daripada kerajaan pun, dia tak jadikan milik dia. Dia pergi bagi pula pada orang lain. Itu cara perangai Imam Syafi'i rahimahullah. Baik. Okay, sambungan hari ini. Baik. Wa ani Syafi'i, daripada Imam Syafi'i juga, annahu qala, beliau berkata, bi'sa zadu ila al-ma'adi al-udwanu 'ala al-ibadi, seburuk-buruk bekalan ke negeri kembali adalah permusuhan terhadap sekalian hamba. Mana benda paling buruk untuk kita bawa bekal ke akhirat adalah permusuhan kita dengan manusia. Sebab benda ni macam beliau katakan begini, sebab kalau manusia tu mati syahid sekalipun, hubungan hutang dia dengan manusia yang lain takkan lepas. Mana kita boleh tersangkut dengan kerana permusuhan kita, kita aniaya orang ke, kita ambil hak orang ke,
dia akan jadi tuntutan di hari akhirat nanti. Bahkan mungkin menyebabkan kita tak selamat. Ini bahaya dia. Jadi itu buruk, seburuk-buruk bekal. Erti kata lain, kalau dekat dunia ni, lepaskanlah segala permusuhan. Bagaimana ada orang suka bawa, dia kata jumpa depan Allah Ta'ala nanti. Tapi dia lupa sebenarnya, orang yang dia cakap tu, dia lupa orang tu cepat ke lambat. Kalau orang tu cepat, tunggu kita dekat kontorah, lepas sirat, tunggu kat kontorah. Okey lah. Dia tunggu kita, kita datang lambat. Tapi kalau sekiranya, pasal manusia bergerak di hari kiamat nanti, macam hadis Nabi nyatakan, dengan keadaan yang sangat berbeza, ada yang berjalan kaki, ada yang laju, ada yang perlahan, ada yang merangkak, ada yang bergerak di atas muka dia macam ulat. Bayangkan ulat bergerak kan, macam tu, dia akan bergerak macam tu di akhirat nanti. So bayangkanlah kalau sekiranya orang yang kita sibuk nak tuntut ke atas diri dia, permusuhan, tak kita geram dengan dia buat apa pada kita, kita bawa ke akhirat. Bayangkan kalau dia adalah orang macam tu. Kita sampai awal nak masuk syurga, kena tunggu dia dulu. Sepatutnya kita boleh masuk, tapi kita pergi kata dengan dia, jumpa depan Allah Ta'ala nanti. Ini kerugian, sangat rugi. Dia kata itu, Imam Syafiq kata, seburuk-buruk bekalan kepada hari kembali adalah permusuhan terhadap sekalian hamba. Ada permusuhan tadi tu bentuk akan merugikan kita. Okay. Kemudian dia kata lagi, waqala Yunus As-Sadafi, berkata Yunus As-Sadafi, anak murid Imam Syafi'i, dia kata, qala li Syafi'i, berkata kepada Imam Syafi'i, laisa ila salamati minan nasi sabilun, tiada kepada kesejahteraan, keselamatan dari manusia ni sebarang jalan. Ni macam Imam Syafi'i pernah kata apa, ridha nas ghayatun la tudrak, redha manusia ni adalah matlamat yang takkan dicapai. Kalau kita boleh redhakan orang A, orang B tak redha kita. Kita redhakan orang B, orang C tak redha kita. Jadi Imam Syafi'i kata, tiada kepada keselamatan daripada manusia sebarang jalan. Dan bahkan kita sebenarnya memang tak boleh lari daripada berhubung dengan manusia. Beli belah kita, jiran kita, adik-beradik kita, hubungan manusia ni kita tak boleh lari. Tak boleh lari. Maka Imam Syafi'i pesan pada dia, fanzuril ladhi fihi salahuka falzamhu. Maka lihatlah pada manusia ni, siapa yang padanya pembaikan engkau. Mana orang yang kita duduk dengan dia menjadi kita makin baik. Maka sentiasalah bersama dengan dia. So, kalau tidak kita cari nak dapatkan semua orang, tak boleh. Tapi kalau untuk berteman rapat, macam Nabi SAW sabdakan dalam hadis, Nabi kata, la tusahib illa mu'min. Yang kamu bersahabat rapat kecuali orang beriman sahaja. Berkawan boleh. Dengan siapa sahaja kita berkawan. Tapi dengan orang beriman saja kita teman rapat. Wala yakut ta'amaka illa taqi, dan janganlah makan makanan kamu kecuali orang bertakwa. Ini yang Nabi sebutkan hadis sahih Muslim. So, jadi bila kita bincang tajuk ni, memang macam Imam Syafi'i katakanlah, lihatlah pada manusia tu siapa yang padanya pembaikan kita. Orang yang menjadikan kita makin baik, makin baik, makin baik. Maka sentiasalah duduk bersama dengan dia. Duduk dengan dia. Ya, kerana itu yang baik. Kalau nak dapat semua orang, tak boleh. Mustahil kita dapat semua orang. Baik. Kemudian dari segi amal, Imam Syafi'i rahimahullah memberikan panduan pada kita berkenaan amal. Kita kadang-kadang nakkan ikhlas. Tapi kenapa kadang-kadang datang dalam diri kita rasa ujub, rasa takjub diri. Rasa sum'ah, nak orang dengar, nak orang sebut tentang nama kita. Dan juga kenapa kita kadang-kadang riak. Jadi dia ajar. Dia kata apa? Wa an Syafi'i qala, daripada Imam Syafi'i beliau berkata, idza khifta ala amalikal ujuba, kalau engkau bimbang ke atas diri engkau, ke atas amalan engkau, perasaan ujub. Bila kita buat amal, kadang kita rasa aku seorang je buat macam ni. Orang lain semua tidur, aku seorang je jaga. Orang lain solat qiyam Ramadan setengah muka, aku buat satu juzuk. Dia kadang-kadang benda ni akan datang pada manusia. Bila dia buat benda yang lebih daripada orang lain, akan datang dalam diri rasa ujub. Dan ujub tu tadi akan membawa last sekali pada riak. Ujub ni rasa dia, seorang tu rasa takjub dengan diri sendiri. Orang boleh tak boleh buat, aku boleh buat. Dia rasa macam tu. Benda tu akan, bila takjub diri sendiri berlaku, kita akan mula nak dengar orang puji. Dan bila jadi pujian, akhirnya kita akan
nak menunjuk-nunjuk, tunggu orang puji baru kita buat. Ini kena ingat. Dan riya itu adalah syirik. Syirikul asghar. Sebab ia dikira sebagai perbuatan kita beramal untuk selain Allah Ta'ala. Macam Nabi kata, Allah Ta'ala kata, ana aghna syuraka an syirki. Aku sekutu yang paling tak perlukan penyekutuan. Sering disekutukan, tapi aku tak perlukan penyekutuan. Man amila amalan asyrakani fihi ghairi. Bagi siapa yang lakukan satu amal, dia sekutukan aku dengan amal berkenaan selainku. Taraktuhu wa syirka. Aku biarkan dia dengan sekutu dia. Aku tak nak. Amal tu Allah Ta'ala tak terima. Ambil. Pergi jumpa mana kau. Buat demi kerana dia, minta dia pahala. Aku tak nak. Ini masalah. Sebab tu riak ni dikira sebagai syirik. Termasuk dalam syirik. Kalau pun sebut syirik askar pun, dia tetap syirik. Bahaya eh. Baik. Lalu dia kata, Bila engkau bimbang ke atas diri, ke atas amalan engkau, perasaan ujub, fadhkur ridha man tatlub. Maka ingatlah, kenanglah redha siapa yang engkau cari. Redha siapa engkau cari? Redha manusia atau redha Allah Subhanahu Wa Taala? Sebab kalau kita tahu yang kita cari adalah redha Allah Taala. Aw wa fi ayyi na'imin targhabu, atau pada nikmat mana engkau kejar? Mana keseronokan dipuji ke? Kena orang kan seronok dipuji. Ataupun kau nak kenikmatan syurga yang kekal abadi. Biar manusia tak kenal kita. Tak tahu tentang amal kita. Tapi Allah Ta'ala tahu. Jadi, kenang dua tadi. Dia kata. Pertama, redha siapa kita cari. Itu Allah Ta'ala. Nikmat mana yang kita inginkan. Wa min ayyi iqabin tarhabu. Dan daripada hukuman manakah yang lebih engkau. Yang manakah yang lebih engkau. Gerun takut, itu neraka. Mana redha Allah Ta'ala, nikmat syurga, azab neraka. Tiga ni berkaitan dengan amal kita buat. Mereka kata faman fakkara fi dhalika, kata Imam Syafi'i, barang siapa berfikir pada perkara itu, saghura indahu amaluhu, akan kecillah di sisi dia amal yang dia buat. Sebab dia kejar redha Allah Ta'ala, bukan redha manusia. Dan dia nakkan nikmat akhirat, bukan pujian manusia. Dan dia lari daripada azab Allah Ta'ala, bukannya cemuhan manusia. Cemuhan manusia ni sementara je. Orang menyampah kita 3-4 kali tak ada hal. Tapi kalau siksaan akhirat, itu bukan benda badan kita boleh tanggung. Ya, baik. Okey. Waqad kataba. Ini bukan ilmu Imam Syafi'i pula. Waqad kataba Abdul Rahman bin Mahdi. Abdul Rahman bin Mahdi ini dia kira sebagai lapisan guru kepada Imam Syafi'i. Dia bukan anak murid Imam Syafi'i, dia guru Imam Syafi'i. Abdul Rahman bin Mahdi. Dan dia salah seorang imam hadis. Yang dikira sebagai antara penghafal hadis terbesar. Dan di antara ulama' yang mulia. Jadi lapisan dia lapisan guru Imam Syafi'i rahimahullah. Dia, Abdul Rahman bin Mahdi, telah menulis kepada Imam Syafi'i. Wahuwa syabun, ketika itu Imam Syafi'i masih lagi pemuda. Masih lagi muda. Abdul Rahman bin Mahdi tulis kepada dia. Ayyadu alahu kitaban fihi ma'anil Quran, untuk agar Imam Syafi'i tuliskan, buatkan untuk dia satu kitab yang padanya makna-makna Al-Quran, pengertian-pengertian Al-Quran. Wa yajma'u qabul al-akhbar, dan Imam Syafi'i kumpul dalam tu juga tentang penerimaan khabar-khabar, hadis nak terima macam mana. Wa hujjatul ijma', dan hujah tentang kesepakatan para ulama, terutama para sahabat tabi'in. Ketika dia Imam Syafi'i kira tabi' tabi'in. So kesepakatan para ulama, tulis tajuk tentang makna Quran, penerimaan khabar, dan juga berkenaan dengan hujjah ijma'. Wa bayanal manasikhi wa mansukh, dan penjelasan nasikh dan mansukh. Fa wada'a lahu kitab ar-risalati, lalu Imam Syafi'i tuliskan untuk dia kitab ar-risalah. Kitab ar-risalah Imam Syafi'i ini, dia adalah boleh dikatakan kitab yang kita temui secara komplit pertama berkenaan usul fiqh. Sebab Imam Syafi'i rahimahullah, dia dikira orang yang menggabungkan di antara madrasah ahli hadis dengan madrasah ahli ra'i. Sebab kadang bila kita lihat golongan yang apa yang duduk di Mekah Madinah, yang tempat para sahabat ramai, mereka jumpa hadis yang dia jumpa, dia akan pegang hadis tu, tak tengok yang lain. Hadis tu je. Lepas tu bila ada orang datang ke hadis yang lain, dia tak boleh nak selarikan.
Macam Nabi sabda macam ni, Nabi sabda macam ni. Yang ni jumpa hadis macam ni. Yang ni kata hadis macam ni. Jadi, tak kerti. Tapi sebaliknya pula di belah Iraq, munculnya madrasah Ahli Ra'i yang sentiasa memikirkan tentang hadis-hadis ataupun ayat Quran ke. Diorang panggil apa, lebih kepada guna logik berbanding dengan dalil. Jadi Imam Syafi'i rahimahullah ketika dia pergi Iraq, dia gabungkan di antara perkara itu berkenaan. Yang menjadikan pasal kita tahu dalam hadis-hadis Nabi SAW. Pasal Nabi SAW, contohnya solat. Tempoh baginda solat tu kita boleh sebutkan dalam tempoh dalam 13-12 tahun. Start daripada arahan Allah Ta'ala pada malam Mi'raj Nabi SAW. Ada kata 3 tahun sebelum hijrah. Sampailah Nabi wafat pada tahun 11 hijrah. Kalau kita gabungkan semua sekali dalam 12 ke 13 tahun. Sebab perbuatan Nabi SAW ketika itu bab berkenaan dengan taharahnya memang ada keadaan-keadaan berbeza. Yang kadang-kadang perbezaan tadi kadang-kadang persepsi daripada orang melihat. Orang melihat sudut ini, yang melihat sudut ini. Orang dekat punya lihat, orang jauh punya lihat. Itu satu bab. Kadang-kadang juga ada berlakunya pemansuhan hukum. Contohnya macam bila Nabi SAW pernah sabda. Nabi pergi ke rumah seorang sahabat. Nabi panggil dia. Lepas tu kemudian dia datang jumpa Nabi dalam keadaan rambut dia basah. Lepas tu Nabi kata dengan dia, kami sebabkan kau cepat. Kau tadi tengah buat hubungan dengan isteri. Kemudian dia masuk dia, mana lelaki ni tengah buat hubungan dengan isteri. Tiba-tiba Nabi panggil, dia tinggalkan isteri dia, dia mandi. Jadi Nabi tengok ujih-ujih rambut dia air. Nabi kata, barangkali kami telah menggegas engkau untuk keluar cepat datang jumpa kami. Lelaki tu kata, benar ya Rasulullah. Benar ya Rasulullah. Lalu Nabi kata, ini lafaz hadis Nabi. Wah, ada sahih Muslim ada. Nabi kata, al-ma' minal ma'. Innamal ma' minal ma'. Air untuk mandi hanya keluar air mani. Kalau sekiranya tak ada keluar air mani, maka engkau tak perlu mandi. Itu maksud awal. Ini hadis awal. Tapi lepas tu Nabi SAW pula sabda kan, bila bertemu dua kemaluan, maka wajib mandi. Mana maksud kalau ini punya maksud, walau tak ada keluar air mani, tetap kena mandi. Asal ada hubungan. Yang ini pula, kalau anda kata keluar air mani baru kena mandi. Sebenarnya digabungkan dua hadis tadi, untuk kita katakan selari tak dapat. Tapi macam dikatakan oleh perawi hadis berkenaan, dia kata Quran, macam mana Quranul Karim ada nasah mansuh, hadis pun ada nasah mansuh. Ada yang datang hukum awal, kemudian datang kemudian. Macam saya sebut tadi kan, ketika mula-mula Nabi sebut, kalau imam solat duduk, kamu solat duduk. Nabi kata, bahkan memang Nabi suruh para sahabat duduk. Ketika baginda jatuh kuda, baginda solat duduk, para sahabat solat duduk. Tapi bila beberapa hari sebelum Nabi wafat, bila Nabi jadi imam dalam keadaan duduk, Abu Bakar sebelah Nabi, para sahabat dengan Abu Bakar semua sekali berdiri. Semua berdiri. So imam duduk, makmum yang boleh berdiri tetap berdiri. Makmum berdiri terus berdiri. Ini yang ini perkara terakhir Nabi SAW. Jadi kadang-kadang bila macam ni, kalau kita kata dari segi dalil, kalau kita tak reti nak gabungkan, ini Imam Syafi'i punya keistimewaan. Dia gabungkan di antara dua madrasah tadi. Jadi kalau pihak yang hafal hadis, dia tak boleh kata saya nak pegang hadis saya je. Yang lain saya tak nak tengok. Guru saya hafalkan saya ini. Sedangkan kita tahu bahawa hadis tadi kalau kita gabungkan sekali, bahawa kita nampak keseluruhan rupa tajuk yang kita nak bincangkan. Kita ambil satu saja dia akan tertinggal, hilang. Sedangkan pada pihak sini pula, bila dia nak berhujah atau apa menggabungkan pendapat dan sebagainya, dia tak boleh lari daripada nas. Maka bila Imam Syafi'i rahimahullah pindah ke Iraq, ada di kalangan orang-orang yang ahli-ahli debat ni datang jumpa dia. Dia kata, jom kita debat dengan Imam Syafi'i. Sampai-sampai dia cakap dengan Imam Syafi'i, Imam Syafi'i punya mulut hanya qala Allah, qala Rasulullah, qala Allah, qala Rasulullah. Bila dia cakap macam ni, qala Allah, dia cakap macam ni, qala Rasulullah. Sepanjang perbahasan tu tak lebih daripada itu pun. Imam Syafi'i nak fahamkan pasal dalam nas itu ada dah jawapan. Kadang-kadang orang tak nampak dalam nas ada jawapan. Macam sebut tadi kan tentang solat tadi kan, perbuatan Nabi terakhir itu adalah jawapan. Badan imam dengan kaki badan seorang tu dengan kaki orang sebelah dia mesti sebaris. Bukannya kaki dia dengan kaki orang tersebut.
Jadi bila kita lihat setiap lafaz hadis Nabi tadi sebenarnya dia ada jawapan bagi kekeliruan kita. Ada jawapan untuk masalah kita. So, jadi jangan kita terus kepada pendapat kita menolak ataupun tidak menerima tentang dalil. Sebab dalil hanya boleh dimasukkan dengan dalil. Bukan dimasukkan dengan pendapat, bukan dimasukkan dengan akal. Bagaimana banyak orang dia mansuhkan dalil itu dengan logik. Dia kata hadis ni tak logik lah. Dia tak boleh tolak macam tu. Sebab apa-apa yang daripada Allah Ta'ala dan Rasulnya, kalau nak pindah ke mesti firman Allah dan Rasulnya juga. Dia tak boleh datang dengan selain itu. Macam bila tuan-tuan dengar baru ni, kumpulan apa? Ahmadi. Yang apa yang ajaran sesat, yang duduk luar negara. Dia tak duduk Malaysia. Sebab kalau duduk Malaysia, kena angkut je. Lama dah kena angkut. Tapi kalau dia duduk luar negara, dia tayanglah video dia datang satu-satu kan. Dia dalam cerita dia, itu dia kata, Imam Mahdi akan memansuhkan solat yang kita buat sekarang. Kita dalam konteks ni tengok, Imam Syafi'i punya kitab menjadi pembantu kita untuk faham. Imam Syafi'i rahimahullah, dia letakkan cara penggabungan dalil tu, macam kita nak fahamkan dalil dengan dalil. Okay. Bila dikata Imam Mahdi akan membatalkan solat yang kita buat sekarang, dia perlu kepada hadis Nabi. Sebab Nabi SAW ada sebut tentang apa yang akan digugurkan oleh Mahdi, yakni tentang jizyah. Jizyah ni adalah cukai yang dikenakan kepada seorang bukan Islam yang tinggal dalam negara Islam. Sebab orang Islam akan bayar zakat. Orang yang bukan Islam yang nak berkekal agama dia dalam negeri Islam perlu bayar jizyah. Jizyah ni pula nilai dia bukan macam zakat. Bukan macam zakat. Okay? Dia nilai dia adalah 1 dinar untuk lelaki yang dewasa berkeupayaan 1 dinar setahun. 1 dinar setahun. 1 dinar setahun. Sedangkan zakat kita bayar memang setahun juga, tapi atas harta kita dan sebagainya. So jadi kisah tentang orang yang apa dan yang kena bayar ni lelaki je. Jizyah hanya lelaki saja yang bayar. Perempuan tak payah. Kanak-kanak tak payah. Cukai itu hanya cukai atas kepala orang yang lelaki yang dewasa yang berkemampuan. So, jadi antara benda Nabi sebut bahawa bila Mahdi datang nanti dia akan gugurkan jizyah. Erti kata lain, tak ada orang dibenarkan untuk terus dalam agama dia sendiri. Mana Imam Mahdi akan sama ada orang tu masuk Islam atau mati. Itu Nabi sebut. So kita ada dalil daripada hadis Nabi tentang pindaan hukum berkenaan. Nabi dah sebut. Nabi dah sebut yang Mahdi akan buat ini, buat ini. Tapi bila Nabi tak sebut tentang masalah solat, tak ada dalil. Maka andaian mereka tentang perubahan hukum tadi adalah satu benda mustahil. Sebab pindaan bagi hukum mesti dengan yang datang dengan dalil, mesti dengan dalil juga. Mana kalau datang dengan hadis, kena dimansuhkan oleh hadis juga. Itu benda kita kena faham. Sudut bila Nabi kata, bila Mahdi datang dia tak terima jizyah. Sekarang kita masih terima jizyah. Kalau bukan Islam tu, dalam kerajaan Islam, dia kena bayar 1 dinar setahun yang lelaki. Memang itu adalah akan berjalan sampai bila. Tapi bila Mahdi datang, stop. Mahdi akan kata, either masuk Islam atau mati. Itu Nabi sendiri sebut. So, kalau orang tu kata akan ada pindaan pada solat yang kita laksanakan ni, dia perlu datang dengan hadis Nabi juga. Ini cara bila hukum tu berlaku, dia kena hukum dalil dengan dalil. Bukan dalil dengan logik. Tak boleh buat macam tu. Bila buat macam tu, dia gagal. Sebab yang boleh menukar hukum hanya Allah Ta'ala. Hanya Allah Ta'ala saja yang turunkan hukum, dia juga boleh pindah hukum. Macam dia bagi kiblat umat Islam sebelum daripada hijrah, arah Baitul Maqdis. Kemudian bila hijrah, 16 bulan lepas tu, pindah ke Kaabah Musharrafah. So hanya Allah Ta'ala saja boleh alihkan. Nabi sendiri SAW, kalau kita lihat dalam Quran Karim surah Al-Baqarah ayat 145 atau yang itu kan, qad nara taqallu wajhika fis sama. Kami telah lihat hai Muhammad,
wajah engkau duk balik-balik ke langit menunggu-nunggu wahyu untuk peralihan kiblat. Nabi tak boleh buat sendiri. Kalau ikut kita, kita pendek tak? Nabi tunggu Allah Ta'ala perintahkan bahawa Nabi buat. Itu menunjukkan bahawa hukum dalam Islam ni, bila kata dalil, mesti datang dengan dalil. Mana pemansuhan tu mesti datang dengan dalil juga. Bukan datang dengan logik. Okay, itu contoh. Jadi Imam Syafi'i rahimahullah boleh katakan orang yang sebenarnya mula-mula sekali diletakkan sebuah kitab untuk memahami akan nas-nas agama. Itu kita Ar-Risalah, kitab Ar-Risalah karangan beliau. Sekarang kata begini, kita kata kita usul fiqh, usul bagi pemahaman agama. Baik. Qala Abu Rahman bin Mahdi, lelaki yang sama yang dia ahli hadis ni, dia kata ma usalli salatan illa wa ana ad'u li Syafi'i fiha. Tidak aku solat satu solat melainkan aku berdoa untuk Asy-Syafi'i dalamnya. Dan sayangnya dia kepada Imam Syafi'i sampaikan tiap kali solat dia mesti tak lupa untuk doakan Imam Asy-Syafi'i. Ya. Qala Al-Haris Ibnu Suraij. Berkata Haris bin Suraij, sami'tu Yahya Al-Qattan yaqul. Aku dengar Yahya Al-Qattan. Ini pun ulama hadis. Dia kata aku dengar Yahya Al-Qattan berkata, ana ad'u li Syafi'i wa akhussuhu bihi. Aku berdoa kepada Allah Taala, ad'u Allah li Syafi'i. Aku doa kepada Allah Taala untuk Imam Syafi'i dan aku khususkan dia dalam doa aku. Mana sayangnya orang kepada Imam Syafi'i sebab ilmu yang dia ada, amal yang dia buat sampaikan macam tu sekali. Wa qala Ahmad bin Hanbal, berkata Ahmad bin Hanbal imam kepada mazhab Hanbali, dia kata sittatun ad'u lahum sahara. Ada 6 orang yang aku doa untuk mereka ketika waktu sahur. Waktu sahur ni adalah akhir malam sebelum daripada masuk fajar dan dia adalah waktu mustajab doa. Digalakkan kita ketika waktu berkenaan untuk meminta ampun kepada Allah Taala. Bahkan Allah sebut dalam Quran dalam 2 tempat Allah Ta'ala sebutkan tentang orang-orang yang beriman yang menjadi ahli syurga. Allah Ta'ala sebut sifat mereka antaranya wabil asharihum yastaghfirun. Pada waktu sahur mereka minta ampun. Jadi memang kalau kita sebelum daripada subuh ni antara amalan yang mungkin ramai orang tak perasan. Sebelum daripada masuk subuh, waktu sahur yang biasa kita bersahur, makan tu, itu sebenarnya untuk sahur, itu waktu patut kita banyak minta ampun kepada Allah Ta'ala. Sebab ciri-ciri ahli syurga adalah orang tu ketika waktu sahur minta ampun. Jadi Imam Ahmad bin Hanbal, dia kata ada 6 orang aku doa untuk mereka waktu sahur. Ahaduhum Asy-Syafi'i, salah seorang mereka adalah Asy-Syafi'i rahimahullah. Wa qala, dan berkata Imam Ahmad, innani la'ad'u li Syafi'i mundu 40 sanatin fi salati. Sungguhnya aku, dia kata, sungguhnya benar-benar mendoakan untuk Asy-Syafi'i semenjak 40 tahun dalam solatku. Maksudnya dia solat, dia tak lupa doakan Imam Syafi'i semenjak 40 tahun. Semenjak 40 tahun. Ini Imam Ahmad bin Hanbal doakan. Wa qala Abdullah bin Ahmad bin Hanbal, berkata Abdullah bin Ahmad bin Hanbal anak kepada Imam Ahmad, qultu li abi, aku kata kepada bapaku, ayu rajulin kana syafi'iyyu, lelaki manakah, lelaki apakah dahulunya Asy-Syafi'i, dia lelaki macam mana, kata anak Imam Ahmad. Fa inni sami'tu ka tukthiru min ad-du'a ilahu, kerana sungguhnya aku mendengar engkau membanyakkan doa untuknya. Ni anak dia pun perasan bapa dia doa ke Imam Syafi'i banyak sangat. Lalu dia kata macam mana ke Imam Syafi'i ni, kata anak Imam Ahmad Abdullah. Qala, kata Imam Ahmad, ya bunayya, wahai anakku kana kasyamsi lidunya. Imam Syafi'i ni seperti matahari untuk dunia. Wa kal afiyati linnas, dan seperti keafiatan, kesihatan bagi manusia. Fa hal li hadaini min khalafin, maka adakah mungkin ada untuk dua perkara ni, matahari dan keafiatan, ada tak ganti lain? Aw min huma iwad, atau daripada dua perkara ni gantian, ada tak boleh gantikan matahari atau boleh gantikan keafiatan? So Imam Syafi'i itu macam tu sekali, kata Imam Ahmad bin Hanbal. Qala Abu Daud, berkata Abu Daud As-Sajastani, pengarang kitab Abu Daud,
Ma ra'aitu Abu Abdullah, aku tak lihat Abu Abdullah Ahmad bin Hanbal yamilu ila ahadin mailahu ila Syafi'i, cenderung pada seseorang seperti cenderungnya Imam Ahmad kepada Asy-Syafi'i. Aku tak nampak Imam Ahmad bin Hanbal ni, Abu Abdullah ni cenderung pada siapa macam dia cenderung pada Imam Syafi'i. Qala Qutaibah bin Sa'id, berkata Qutaibah bin Sa'id ni antara perawi hadis bagi Bukhari Muslim. Dia kata mata Tsauriyyu wa matal wara'u. Mati Sufyan Ats-Tsauri, matilah sifat wara', sifat berjaga-jaga daripada terjatuh pada dosa, nampak manusia macam hilang. Sebab Sufyan Ats-Tsauri ni macam lambang kepada perbuatan wara', orang yang berjaga-jaga daripada jatuh kepada perkara haram. Wa mata Syafi'i wa matatis sunan, mati Syafi'i, matilah sunnah-sunnah, matilah sunnah-sunnah. Dia kadang-kadang bila sekarang ni di Malaysia, dia ada satu gerakan baru dipanggil sebagai Neo Syafi'i atau Syafi'i Ajudud. Yang kumpulan ni kalau tuan-tuan perhatikan, dia akan kata, bila kita ada ayat tau, saya tengok dalam satu website, satu Facebook dekat Indonesia, ayat dia macam ni, dia kata, adakah benar kita berkata ini yang orang ramai buat ni adalah Syafi'iyah, bukan amalan Imam Syafi'i. Lepas tu dia cuba bawa, dia bawa lah, dia kata tak, sebenarnya bukan macam tu. Bahkan ulama-ulama dalam mazhab Syafi'i yang bawah-bawah ni, yang bawah-bawah, diorang pun sebenarnya tentukan hukum ikut kaedah Imam Syafi'i. Jadi tak boleh kita kata benda tu keluar mazhab. Tapi bila kata tak boleh kata keluar mazhab, kenapa awak boleh lawan Imam Syafi'i? Imam Syafi'i kata A, kenapa buat B? Kenapa? Dia kata A sebab Imam Syafi'i tak maksum. Jadi pembetulan boleh buat. Saya sebut dengan saya baca ni gatal saya punya muka. Kemudian B, dia kata Imam Syafi'i ni fatwa dia dinamik. Pasal di Baghdad dia lain, ketika pindah di Mesir dia lain. Ada perubahan tak fatwa. So jadi dia orang kata oleh kerana A, Imam Syafi'i tak maksum, B, kerana Imam Syafi'i boleh berubah fatwa, so keputusan dia adalah kami boleh canggah imam lah. Ini tajuk dia. Kita boleh canggah imam. Ha, Imam Syafi'i tak buat tapi kita boleh buat. Bila tu tak dengar, bila kata orang kata apa? Sebut Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad ketika selawat tasyahud tu, Imam Syafi'i tak buat. Kalau tuan-tuan buka kitab Al-Um, dia tak ada satu riwayat pun yang dia bawa ada Sayyidina. Tapi yang kemudian ni, ulama-ulama mazhab Syafi'i yang kemudian kata beradab lagi baik dia ikut sunnah. Kita beradab dengan Imam Syafi'i lagi baik pada kita ikut sunnah. Ha, ini pasal kita nak fahamkan benda. Pengarang buku ni kata, Qutaibah bin Sa'id kata, mati Imam Syafi'i, hilanglah sunnah. Matilah sunnah. Sebab sunnah yang Imam Syafi'i ikut adalah apa ahli hadis letak. Bukan apa logik dia. Tapi kumpulan yang bawah ni, ketika dia buat amal, dia tak ikut dah keadaan Imam Syafi'i. Tapi problem dia bila dia kata, awak langgar mazhab Syafi'i. Tak. Imam Syafi'i tak maksum. Dia punya fatwa dia berubah. Saya kata, sejak bila yang bawah ni, yang bawah-bawah ni, ulama mazhab Syafi'i yang bawah, maksum tak silap. Imam Syafi'i boleh silap. Tapi yang bawah ni tak silap. Inilah mazhab Syafi'i. Saya gelak pula. Saya kata macam, ha? Dia bagi kemaksuman kepada mutaakhirin, ulama' mazhab Syafi'i, dia tinggalkan orang-orang mutaqaddimin yang awal dalam mazhab Syafi'i. Ini kepelikan sekarang ni pada masyarakat kita. Semoga Allah lindungi kita daripada kekeliruan. Balik pada asal sebenarnya Imam Syafi'i, dia punya kaedah bukan macam tu. Orang tu kata, ini kalau mazhab. Itu kena ayat Imam Syafi'i kata tak ada, dia kata ada. Imam Syafi'i kata tak buat, contoh macam sedekah pahala pada orang mati. Imam Syafi'i kata tak sampai. Dia bagi dia apa dalil sebut. Ya, contoh macam hutang, haji, puasa. Yang ini kita boleh gantikan bagi pihak orang tersebut atau sedekah. So, dia kata ini ada dalil. Maksudnya kalau kita sedekah bagi pihak si mati, macam apa Sa'ad bin Rabi' cakap, mak dia mati. Kalau mak dia ada, dia rasa mak dia bersedekah. Boleh tak bersedekah? Nabi kata ya. Tentang haji,
Bila seorang orang terkata, dia kata bapak dia nak berhaji tapi tak boleh sebagainya, ataupun seorang wanita datang, dia kata tak, mak aku mati tak nampak haji, mana perlu aku ganti tak? Nabi kata hutang Allah patut dibayar, lebih patut dibayar. Ataupun tentang puasa, Nabi kata man mata wa alaihi saum sawma an waliyuhu, barang siapa mati dia ada puasa wajib kat atas diri dia, berpuasa bagi pihak dia, wali dia. Hutang masalah orang bayar, macam apa Abu Talha bayar bagi orang yang mati hutangnya. Maksud dia ini Imam Syafi'i kata boleh, yang tak ada dalil dia tak bagi. Tapi yang kemudian bawah ni kata, yang ada pendapat kata boleh. Saya kena saya tengok macam ha kira. Ha, ini masalah dia. Di masa yang yang bawah ni, yang dia kata ulama mazhab Syafi'i ni bawah ni, dia orang kata ha ini yang muka muhakkik mazhab. Dialah yang muktamad. Dialah yang sekian. Jadi soalan simple je. Dia kata Imam Syafi'i tak maksum. Yang bawah ni maksum ke? Pelik. Imam Syafi'i tak maksum. Tapi yang bawah maksum. Takkan silap. Yang kita problem pula, yang bawah-bawah ni kebanyakannya mengikut ahli kalam. Satu bahagian mereka ikut sufi, sebahagian mereka ikut ahli kalam. Bukannya ikut cara Imam Syafi'i lagi. Bahkan Imam Syafi'i cela ilmu kalam, dia orang beramal dengan ilmu kalam. Pelik kan? Imam Syafi'i kata, orang yang terlibat ilmu kalam ni kan patut diarak tengah orang ramai, disebat dan sebagainya, untuk kata inilah hukuman orang yang meninggalkan sunnah Nabi. Tapi masalahnya orang ni masih lagi terlibat. Pelik kan? Jadi yang peliknya bila diorang angkat yang ini mengatasi Imam Syafi'i. Alasan dua tadi. Imam Syafi'i tak masuk. Dan pendapat Imam Syafi'i boleh berubah. Saya pula kata, kenapa bawah ni wajib kita ikut? Sedangkan dia pun tak masuk. Dia pun tak masuk. Dan pendapat dia boleh berubah. Kenapa kita nak kata kena mesti juga? Itu pelik lah. Allahu a'lam. Wa yamutu Ahmadu ibn Hanbal. Dan Qutaibah bin Sa'id kata, mati Ahmad bin Hanbal, wa tazharul bid'ah, dan menjadi muncul atau nyatalah bid'ah-bid'ah. Ini adalah pendapat keadaan yang berlaku. Mati diorang, apa jadi? Dia kata, qala Ahmad bin Hanbal, berkata Ahmad bin Hanbal, inna Allah yuqayyidu linnasi fi ra'si kulli mi'atin may yu'allimuhumus sunana. Sungguh Ta'ala telah mengadakan, meletakkan untuk manusia pada awal setiap 100 tahun sesiapa yang akan mengajarkan mereka kepada orang ramai akan sunnah. Allah Ta'ala telah buatkan untuk manusia pada awal setiap 100 tahun orang yang akan ajarkan mereka sunnah-sunnah. Wa yanfi an Rasulillah SAW, dan membersihkan, menafikan Rasulullah SAW al-kadiba, pembohongan. Thumma qala Ahmadu, Imam Ahmad bin Hanbal kata, pada ini ada hadis Nabi tentang mujaddid yang akan membarui bagi agama, apa pemahaman agama untuk manusia setiap awal 100 tahun. Jadi Imam Ahmad kata apa? Fanazarna, kami pun lihat, kami pun teliti. Dia kata fa idza fi ra'si mi'ati Umar bin Abdul Aziz. Maka tiba-tiba kami dapati yang yang buat kerja ni pada awal 100 tahun lepas Nabi wafat. Nabi wafat 100 tahun ke-11 Hijrah. Dalam tempoh 100 tahun lepas tu Umar bin Aziz ada yang membarui dalam nilai kepada manusia untuk balik-balik kepada pemerintahan dengan cara betul seperti ini kena akid Allah dan Rasulnya di atas manhaj nubuah. Dan kemudian wa fi ra'si mi'atain, daripada awal 200 tahun Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i mati 204. Umar bin Aziz 106. Nampak tak? 100 tahun dia, 100 tahun dia. Dia kata tak nak tunggu sekarang ni 1445. Tunggu lagi 6 tahun. Dia awal setiap 100 tahun. Kalau sekarang ni ada orang kata ini mujaddid, nama dia tak sayang. Tak sayang. Inilah mujaddid atas ayat saya. Maksudnya kita lihat dia punya. Macam kalau kita tahun awal 300, siapa? Imam At-Tabari. Imam At-Tabari dia adalah imam pada ilmu tafsir. Siapa-siapa yang datang menafsirkan Quran, lepas daripada Imam At-Tabari, pengikut pada Imam At-Tabari. Dia yang mula-mula sekali membuat tafsiran Quran komplit daripada Al-Fatihah sampai An-Nas. Pergi ayat demi ayat, ayat demi ayat. Imam At-Tabari rahimahullah, dia mati 310. Okay, Imam Syafi'i mati 204. Nampak? Setiap awal 100 tahun ada orang-orang yang terlibat macam disebutkan di sini. So, ada orang tanya saya, dia kata, jadi sekarang ni kita tunggu bila?
Tak payah tunggulah, kita buat kerja kita. Tapi kalau nak muncul orang tersebut pada awal 1500. Sekarang kita 1445 kan. Tunggu 1500 awal tu adalah. Dia bukan maksud dia lahir ketika itu. Dia akan bekerja ketika itu. Dia akan buat kerja ketika tu. Sebab macam dia katakan, macam Abu Abdul Aziz mati 1006. 1004, 1006. Imam Syafi'i 204. Imam Tabari 310. Semuanya awal 300, awal 200, awal 100. Itu maksud dia. Okey. Wa qala Syafi'i, qala Syafi'i, berkata Imam Syafi'i rahimahullah, "Idza ra'aitu rajulan min ashabil hadis." Bila aku lihat seorang lelaki dia kan ahli hadis. Ini antara tawaduknya Imam Syafi'i rahimahullah. Dia memang kita panggil apa? Alim. Tapi dalam masa sama dia iktiraf ilmu orang lain yang bukan bidang dia. Dia rasa bukan bidang dia. Ini bidang ilmu hadis. Dia kata apa? Kata Imam Syafi'i, "Idza ra'aitu rajulan min ashabil hadis." Bila aku lihat seorang lelaki di kalangan ahli hadis. Macam dia lihat Imam Ahmad, dia lihat pada Abdul Rahman Mahdi, dia tengok guru-guru yang mengajarkan hadis ni, "Faka'anni ra'aitu rajulan min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam." Maka seolah-olah aku melihat kepada seorang lelaki dari kalangan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia lihat pada orang ni. Orang yang terlibat dengan hadis, orang ni lah seperti melihat kepada para sahabat Nabi. Maka Imam Syafi'i kata lagi, "Jazahumullahu khaira." Semua taklah balas mereka kebaikan. "Hum hafidhu lana al-asla." Mereka hafal atau pelihara untuk kita usul. Mana agama kita, usul dia adalah hadis. Kalau kita ada Al-Quran, praktik Quran tadi kita nak tengok kan tengok hadis. Tak boleh kita tinggalkan. Jadi Imam Syafi'i kata mereka ahli hadis dia telah pelihara untuk kita asal. "Falahum alaina fadlu." Maka untuk mereka ke atas diri kita ada keutamaan, ada kelebihan. Diorang ada kelebihan ke atas diri kita. Imam Syafi'i lihat sedemikian. Dia bukan nampak macam kita sebut tadi kan, dia apa? Dia rasakan diri dia ada kelebihan. Tak, dia lihat ilmu hadis tadi memang sebagai satu ilmu yang khas bagi ahli-ahlinya. Dan dia kata macam tu sekali. Orang-orang ni kau tengok dia macam tengok kepada sahabat Nabi SAW. Dia kata, tapi dalam masa sama Imam Syafi'i pula dilihat oleh orang-orang yang menghafal hadis. Qala Abu Zur'ah, Abu Zur'ah kata, "Ma inda Syafi'i hadithun fihi ghalat." Tidak ada pada Syafi'i satu hadis padanya salah. Maksud salah tadi adalah tak ada dia tersilap kod. Bila dia hafal dari ini, dari ini, dari ini, dari ini, memang orang tu semua cakap sebiji macam dia cakap. Sebab Imam Syafi'i rahimahullah terkenal mempunyai hafalan yang sangat kuat. Dia baca sekali, ingat. Dia baca sekali terus, ingat. Yang kita bincangkan dulu, Imam Syafi'i mengadu pada guru dia, Waqi' bin Jarrah, berkenaan hafalan dia rosak. Bila? Dia baca 3 kali baru ingat. 3 kali baca baru ingat, hafalan dia rosak. Kita berkali-kali baca, 50 kali kan. Ada teknik apa hafal Quran sekarang. 70 kali ulang, pun tak ingat-ingat. Tapi tak rasa pun diri kita hafalan rosak. Imam Syafi'i rasa rosak. Dia mengadu pada guru dia, Waqi'. Sampai dia buat syair. Mengadu pada guru dia, Waqi' bin Jarrah, berkenaan dengan hafalan dia rosak. Dia apa? "Syakautu ila Waqi' an su'il hifzi." Aku mengadu pada Waqi', Waqi' bin Jarrah, tentang buruknya hafalanku. "Fa arsyadani ila tarkil ma'asi." Maka dia pandu aku kepada tinggalkan maksiat. "Fa innal ilma nurun." Kerana ilmu itu adalah cahaya. "Wa nullah la yuhda lil 'asi." Dan cahaya Allah tak dihidayahkan kepada orang buat maksiat. Berkata dari riwayat yang datang, dia terlihat betis perempuan. Terus, daripada baca sekali ingat, jadi 3 kali. Kita ni tak tahu apa benda. Apa benda rosak kita kan. Tapi bila dikatakan oleh mereka, Imam Syafi'i tak ada hadis dia riwayatkan silap. Maksudnya dia tak pernah tersilap sebut apa orang sebut. Tapi dalam masa sama, bukan maksud guru-guru dia tak ada yang lemah. Ada je guru dia yang lemah. Guru dia yang atas dia lemah atau guru atas tu lemah, ada. So, jadi sebab tu riwayat Imam Syafi'i tadi tak semua jadi macam Imam Bukhari dan sebagainya. Tapi dalam masa yang sama, dia tak pernah silap sebut. Itu maksud dia. Tak ada dalam riwayat dia sebarang salap sebut. Qala Abu Daud As-Sijastani,
Berkata Abu Dawud Sijistah ni, pengarang kitab Musnad Abu Dawud, Sunan Abu Dawud, ma'alam ni Syafi'i hadisan khata. Aku tak tahu pada Imam Syafi'i ni ada satu hadis yang salah. Tak pernah dia silap sebut, sasu sebut, atau dia tak betul sebutan macam orang yang sebelumnya. Kultu, kata pengarang buku kita, hadha ini, ya tak? min adalli syai'in ala annahu thiqatun. Ini antara dalil paling kuat bahawa Imam Syafi'i seorang yang dipercayai. Hujjatun, hujjah. Hafizun, hafiz. Okay. Nahi kakau biqauli misli hadain. Apatah lagi kata-kata datang daripada dua orang lelaki tadi, Abu Zur'ah dan juga Imam Abu Dawud Sajastani. Okay baik. Kita berhenti sini. Nanti insya-Allah kita masuk lagi pada tajuk. Penting kita kenal imam kita. Imam kita ikut, kita tak tahu hidup dia macam mana, tak tahu akhlak dia macam mana. Itu adalah sangat silap. Sangat silap. Sebab kita kadang gila banyak orang. Saya ingat Syekh Syengi Hafizullah dia pergi. Dia pergi kat mana entah. Tapi audience dia ketika tu adalah orang-orang mazhab Hanafi. Lalu dia kata apa? Dia kata, kita ni kena ikut. We have to follow Nu'man bin Thabit. Dia cakap, orang tu kata, mana boleh kita ikut Abu Hanifah. Syekh Syengi kata, tak. Kena ikut Nu'man bin Thabit. Diorang tak tahu Nu'man bin Thabit, nama dia adalah nama betul bagi Imam Abu Hanifah. Jadi kadang-kadang kita tak kenal imam yang kita ikut. Ini satu kepelikan dalam masyarakat. Awak mazhab apa Syafi'i? Awak tak tahu Syafi'i punya mazhab sebenarnya. Okey, baik. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala Muhammadin wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.